Akhirnya bukan, tembus 100.000 viewers, guys. Semua artis centang biru seketika minder melihat live Bunda Chorla. Entah siapa perempuannya itu, ah kuntilanak kali penyanyinya. Siapa namanya ya? Di sini kayak mana kalau emang kayak mana kalau kita menengok yang udah kita ulang-ulang, di mana pergi ke YouTube ini? Aku pun enggak pandai main YouTube ini. Ah, lama aku campakkan YouTube ini. Ah. Coba Libra Story, coba cari di story. Kayaknya ada di sini. Coba diam dulu kan, diam kan dulu. Ini siapa kok gede kali bola matanya? Kayak mata hantu. Cita-citata, Siti Badira. Sasia Gotik, cantiknya Sasia Gotik ini ya. Kayak boneka. Mutiai Ayu, ini kali enggak? Bukan ah. Sasia Gotik, Pai Jo, udah aku dengar lagu kau sayang. Juaranya kau. Ini siapa lagi cita-cita Citi Intan Cicata ya? Haridang, kau penyanyi wayang kau, Haridang. Tunggu cari lagi Mutia Ayu, Juragan Empang. Ikan lele yang ada ntar. Goyang senggol, kerendahan suara kau. Goyang bukan kau, Siti Badira melanggar hukum. Enggak ada melanggar hukum. Bebas kau cari, kau bebas ngambil laki orang, ya. Ntar kalau diserang orang, aku yang ngadepin. Panggil bunda. Apa lagunya kemarin? Coba diam dulu kan, diam. Kita ngobing lagu kangen, enggak ah. Buah anggrek. Dua kaktus enggak ada. Hah? Atau dua cendawan. DJ Duda Araban. Bukan. Sasia Gotik Pai Jo. Bukan sayang. Siti Badira Eboja. Ah, ini dia. Ini dia ha, yang nari Bali itu loh. Ini dia. Ebo Jengger. Ebo. Lama kali kau ah, cepetan lah aku mau pakai sepatu. Ah. Kok enggak mau pula lagu dimutar. Kok lama kali sih tiba dira ini ah. Dandan dulu kau rupanya. Lah nyambung apa tepat itu ada. Itu apa itu? Lina Ladi nama kau. Kok namanya kok Lina Ladi? Lihat ladinya tuh apa? Linanya aja udah cantik. Ladi gak usah pakai, gak ngerti aku nama Ladi. Itu Ladi kasar namanya Ladi. Ladi apa? Lidi maksudnya. Goyang. Padahal ada orangnya lagi nonton live bunda. Udah kelamaan lagu ini. Udah gak enak telingaku. Udah kelamaan. Gak bisa aku jogetin. Air jawa minyak wangi. Coba ini ya.
Minyak wangi, kayak mana lagunya tuh? Kok mukanya masih muda kali di sini? Minyak wangi kata dia. Zaman tahun berapa ini? Kok masih muda bener? Karena SD. Mana suaranya? Ah, karaoke pula lagi. Ah, gak suka aku karaoke. Ah, aku gak mau nyanyi. Aku mau denger kalian nyanyi, bukan aku nyanyi. Aku nyanyi tercampak kalian semua. Ya, aku gak mau denger kalian, gak mau. Ya puntung artinya memang lakinya kakinya puntung, ya kan? Makan diminta diambili, minum tadi diambil, kakinya puntung rupanya. Ya Inul, ye. Nih lagu lu judulnya apa, Neng? Hah? Lakinya minta diambil minumnya, minta diambil makannya, kakinya puntung. Istilahnya buaya puntung gitu. Memang kau buaya puntung, kaki kau juga puntung. Makan minum diambilin, dasar kau puntung. Minta ini, minta itu, lempar aja makanannya. Gua sapa nih sama mana ini lempar. Kalau gua gitu, minta ini minta itu gua lempar nih. Ah, makan sendiri sono. Kakinya lumpuh kali ya, apa puntung? Kan buaya puntung. Akhirnya tembus 350.000 viewers, ya? Guys. Dia mau ngasih cair 100 juta ya, dari Nikita Mirzani. Telepon lagi Nikita Mirzani, telepon emak. Aku minta dari bunda aja lah, ngapain ke putra? Ya udah cepetan. Ya udah ntar bunda kirim, ya. Kau dapat teleponku dari siapa? Dapat nomor telepon bunda dari siapa? Hah? Ini suaraku. Ya udah, bukan suara hantu kan ini? Ini suara apa? Suara beneran? Suara hantu apa bukan? Manusia ini? Ini manusia? Ya video kill, yuk. Ya udah, anak gue ya, ini kita Mirzani, ya. Anak gue, jadi ganggu digugat, ya. Udah bosan dengan pengacara kayak gue. Ya udah, gimana Neng? Kemarin kau janji soalnya. Tolong ya. Aduh. Makanya kau follow gue, ya. Kan ada tuh di apa di akun. Nggak ada, binatang kau. Coba aku tengok dulu ya. Tunggu. Enak aja. Bunda itu yang ngapolo-polo. Ya udah, nanti bunda abisnya bunda iniin ya sayang. Nanti bunda share, nanti bunda di mana ya? Nanti bunda tampilkan nomor rekeningnya sayang anak bunda ya. Salam dulu sama ya, ini mama kau juga ini, ya. Mana? Nih. Orang gila semuanya. Ya, enggak, kemarin dia kemarin nyeplos katanya. Kalau misalnya view sama kayak Putra Sri. Kalau view Bunda 300, kalau 350 kata kau ya. Ya. Kalau view Bunda 350, aku kasih 100 juta. Ya udah. Janji, ha? Bunda keren. Makasih sayang anak Bunda. Makasih ya Nikita, membantu sekali. Bunda sehat terus, pokoknya di sana Bunda sehat terus. Makasih sayang. Nanti kalau kau main ke Hamburg, jangan lupa celak pipa aja. Ya udah, ketemu gue. Kau gandeng mama kau Solena itu, ya. Jangan sampai kujambak juga si Solena. Apa kata dia? Nah, apa kata dia? Udah deh, apa Ayu Tinting? Aku nggak tahu alamat laki kau di mana. Kau pun bercinta tanpa alamat.
Repot pula aku nyari alamat kau, ah. Jangan tanya aku. Tanya tuh sama Inul. Dia tahu tuh alamat alamat berondong kau. Di mana? Ini. Lagu apa ya? Coba lagu Inul. Mana? Betul juga yang dibilang Bunda. Gue lagi. Skakmat untuk war di sebelah. Perempuan. Mana fotomu zaman dulu ada nggak? Buktikan dong kalau kau perempuan. Nggak berani kan? Kenapa? Kena laki-laki. Ada nggak fotomu zaman dulu umur 15-16? Berpakaian feminim ada nggak? Nggak ada. Kan dulunya laki. Udah, capek aku ngebahas dia. Ya? Coba tanya, ada nggak fotonya waktu zaman 15 tahun yang lalu? Ada nggak? Ada nggak fotonya di zaman dia masih umur 12, di umur 14, 15, 17, 18, 18 kayak bunda? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kemarin sore soalnya. Nggak ada, nyaingin gue. Gue perempuan, ya. Nggak usah bersama bencong. Jijik aku nengok kau, muntah aku nengok kau. Udah, bahasin aja, jangan pancing-pancing bunda. Bunda mengantar lampu di depan penyanyinya langsung, guys. Boleh nih, boleh. Tunggu. Abang gimana, abang? Iyalah. Abang kena pulangnya pemula. Abangnya lagi ngewong. Iyalah mau cari. Abangnya lagi ngewong. Sampai ya, ngewong loh, jembatan loh. Abangnya lagi ngewong di jembatan. Abang kayak lagu-lagu Binyamin ya. Kayak lagu Ida kayak lagu Binyamin sama Ida. Ida apa sih? Siapa di klubnya laki-laki video klub ini? Ih, ganteng kali mukanya, kok kayak Abi-Abi gitu. Mampus. Kayak Abi mukanya, aduh gak kuat. Aduh alamat nih, jadi suka aku lagi lip. Kok ganteng kali laki-laki ini, kayak Abi pula mukanya. Kayak Abi. 109 keluarga Indonesia. Terhibur Bunda Erong, Corla. Dicabein bun. Lagu lama itu sayang, ternyata kok peka. Gak bosan kau, ha, terus cabein. Lagu lama. Enak gak lagunya? Ntar sayang, sebut nama aku bunda. Kenapa tuh sebut nama kau? Siapa nama kau? Nama apa Indomie tuh tengok di situ. Cintanya hamil duluan udah tadi sayang. Ganti yang lain dulu lang. Apa cabai-cabian kata kau? Cabai-cabian. Enak gak lagunya? Aku kalau lagu yang nggak bisa memukul pundakku untuk berjoget, minggir, ya. Nggak penting siapa penyanyinya. Telingaku nggak bisa dipaksa ya. Nggak kayak telinga kalian. Ngikut aja. Telingaku nggak, ya. Telingaku terpisah, ya. Kalau nggak enak di telingaku, jangan memaksaku. Mundur kau, ya, ya. Yang goyangkan aku, ya. Yang menyanyikan aku, yang menggoyangkan aku, yang berjogetkan aku. Aku punya hak untuk memilih lagu yang mana aku mau. Kalian diam aja, nonton aja udah. Ya, cabe-cabean. Cabe-cabean. Salah ini, ah, kok laki-laki pula. Kok laki-laki preman gini bertatu-tatu. Lagu apa? Lagu cabe-cabean. Nah, ini dia, coba. Kayak mana lagunya? Coba aku dengar dulu. Siapa penyanyinya? Mai-mai. Aku gak penting penyanyinya siapa ya, tapi kalau lagunya gak menggetarkan buat aku, gak mau aku. Kan banyak albumnya itu. Biar aku korek-korek albumnya. Di antara album kau mana yang aku pilih? Ini. Yang ini campakkan ke laut. Gak suka aku dengernya. Rusak suara kau di lagu ini. Ya?
di lagu ini suara kau bagus, di sini nggak ada, rusak suara kau di situ. Maka jangan rakus terima tawaran nyanyi. Apa lagunya ini ah? Boleh lah ini ya. Coba tanya atuk kau, kalau atuk kau pernah bercinta sama aku, baru kau bilang aku nenek. Tanya atuk kau, kau punya atuk enggak? Hah? Punya atuk? Apa kau enggak punya atuk? Hah? Lahir di mana kau? Lahir di mana? Lahir di mana kau enggak punya atuk? Hah? Lahir di mana? Di kata spion. Udah nenek-nenek kata kau, buta mata kau dengan umur. Coba tanya atuk kau, tanya atuk kau, ya? Pernah kawin sama aku enggak? Tanya sama atuk kau, teman sekolahku enggak? Hah? Teman sekolahku enggak? Tanya atuk kau, ya? Kau bilang aku nenek-nenek. Enggak kau tengok muka aku. Coba banding sama nenek kau, ya? Punya nenek enggak kau? Punya nenek enggak kau? Punya nenek? Apa enggak punya nenek? Terus mama kau keluar dari mana? Hah? Dari Pemberingin. Bodoh. Pau kau. Dari nenek kata kau. Enggak kau tengok muka aku. Hah? Tanya nenek kau, tanya atuk kau, punya atuk enggak kau? Kau punya atuk enggak? Tanya atuk kau. Tanya. Atuk kenal Bunda Korla enggak? Coba tanya. Tahun berapa atuk kau lahir? Ya? Tanya atuk kau. Ya? Kau bilang nenek-nenek, tanya kak, tanya atuk kau. Punya atuk enggak kau? Hah? Ada atuk kau. Apa kau enggak punya atuk? Terus bapak kau enggak punya bapak? Dari mana bapak kau lahir? Hah? Dari kaca gue? Bodoh kali jadi manusia. Umur gue 47. Muka gue emang kayak nenek-nenek. Kena Jerman. Tunggu kau operasi kulit muka ya. Ya? Muka anak bayi ku ambil. Dokter sama muka anak bayi itu. Sebelum dikuburkan bayinya, tolong tarikkan muka saya ke situ. Ya, kepala bayinya pindahkan ke muka aku. Ya. O si kacang koro, kacang koro, kacang koro. O si kacang koro. Nenek-nenek katanya aku. Kau gak punya atuk? Tanya atuk kau, ya. Atuk kau lahir tahun berapa? Hah? Apa atuk kau gak punya tanggal lahir?